friends, welcome back to Diary Mamiaa. Oke, kali ini Mami lagi mau ngajak kalian untuk jalan-jalan di Kintamani. Oke, lagi-lagi ya Mami mau nge-review tentang pegunungan yang indah itu tuh di belakang. Nah, tepatnya kita lagi ada di apa ya tadi ya namanya ya? Mouche Coffe. Nah, Mouche Coffe and Eatery. Nah, Mami lagi ada di lantai 2-nya dan ini sebenarnya masih renovasi, cuman boleh naik. Ya udah, Mami sempetin deh ke sini. Cakep, gengs, view-nya. Pokoknya kalau Kintamani itu nggak bakal nyesel ya. Ini emang belakang Mami. Nah, tuh bisa dilihat ya. Tutupan ya tuh. Tuh. Nah. Cakep ya. Itu dia di belakang Mami dia. Mami suka banget, gengs. Balikku. Bisa diambil gunungnya tuh, gunung. Mami nggak akan bosan buat ngasih lihat tuh gunungnya. Dia lebih gede daripada Mami, lebih indah, lebih beautiful. Pokoknya jangan lupa kalau ke Bali, ingat main di Kintamani. Karena nggak bakal nyesel kalau mau lihat view gunung. Dan yang suka banget sama yang dingin-dingin, sejuk-sejuk, boleh deh. Selamat datang di Bali, oke? Mamiaa.
makanan buat sini Pak. Oke. Okay. Mana gunungnya? Nah, gua tutupin. Tutup nih. Jadi kita mau nge-review nasi goreng. Makanan rakyat. Ya, ada gua ada guys. Sambalnya udah habis guys, biasa makanan rakyat. Ini kali sambalnya guys. Kalian harus cobain makan nasi goreng pakai jagung. Nikmatnya beda coy. Ucah, kabur dia. Hey, cuci tangan. Biasa coy. Santuy pak. Karena cuaca hari ini sudah mulai mendung, dung tuh ya di belakang ya. Jadi Mami mau akhiri perjalanan kita hari ini di Kintamani. Don't forget to subscribe, like, comment, dan share di seluruh sosial media kalian ya. Ingat satu lagi, kalau mau nge-referensiin Mami kemana lagi untuk nge-review, boleh deh komen di bawah ya. Jangan lupa, bye-bye. Mwah.